apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya, yakinkan hati hanya kepada-Nya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali pada-Nya. Kalian, wallahi tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1,000 tahun dunia. Bahkan dalam ayat lain dikatakan satu hari akhirat sama dengan 50,000 tahun dunia. Sungguh tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, tatap matamu menembus relung jiwaku, lembutnya tutur katamu luluhkan keras hatiku. Bagiku kau bidadari yang sedang berada di bumi, untuk hidupkan jiwaku yang mati, terbunuh oleh jahatnya sepi. Aku yakin kau dihantar untuk temaniku. Aku yakin kau tercipta untuk menjagaku. Aku yakin indahnya namamu telah tertulis di samping namaku. Aku yakin kau adalah belahan jiwaku.
untuk hidupkan jiwaku yang mati, terbunuh oleh jahatnya sepi. Aku yakin kau dihantar untuk temaniku. Aku yakin kau tercipta untuk menjagaku. Aku yakin indahnya namamu telah tertulis di samping namaku. Aku yakin kau adalah belahan jiwaku. Tapi karena aku mencintainya, karena aku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berharap bisa mengajakmu sampai ke dalam surga dan sujud berdua di hadapan Allah. Kau bidadariku, belahan jiwaku. Kau matahariku, terang di dunia. Dosa-dosa.
sedang diuji oleh Allah. Siapakah di antara kita yang paling baik amalnya? Makanya jangan sombong. Jangan sekali-kali merasa lebih baik dari orang lain. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir perjalanan hidup kita. Ada orang yang seumur hidupnya bermaksiat kepada Allah, lalu dia bertaubat dan dia meninggal dalam hidayah. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang sibuk ibadah karena sombong dia meninggal dalam maksiat. Kita semua sama, sama-sama manusia. Dari Adam dan Hawa berasal. Menyeberangi sana.
rencana di benaknya. Ia tidak tahu hari itu ternyata namanya sudah dalam genggaman malaikat Israel yang harus dijemput di akhirat. Sering kita mendengar berita ada orang yang ingin bangun rumah, namun ternyata dia mati sebelum rumah yang selesai. Think, pikirkan baik-baik. Manapun mata memandang, selalu terlihat senyum indahmu. Dimanapun aku berdiri, serasa sedang di kotamu. Oh Madinah al-Munawwarah, memancarkan cahaya hidayah. Oh Madinah al-Munawwarah, kota indah Rasulullah. Oh Madinah al-Munawwarah, memancarkan cahaya hidayah. Oh Madinah al-Munawwarah, kota indah Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Madinah al-Munawwarah,
Setiap bintang kan
memutar, ada masanya kan menghilang. Segala sesuatu ada batasnya, tiada yang abadi di dunia ini. Jika luka, tangis air mata menghiasi warna sang jiwa, usah kau bersedih karena segala telah tertulis sebelum tercipta. Malam berlalu, hari kan berganti pagi, sedang menanti cerah yang akan datang. Duka akan pergi, hitam putih dunia berputar dalam cerita. Di mimpi, di hari, di segala sisi warna bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Harap akhir yang indah, harap akhir yang indah. Jatuh bangun meraba, air mata yang tumpah, air mata yang tumpah. Tangis tawa segala sementara. Ya Rabbi, ampuni jiwa yang lelah coba tuh berhenti. Ya Rabbi, tiadalah tempat diri ini untuk sembunyi, padamu kembali. Yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapatkan Allah, engkau akan mendapatkan segalanya. Bila mana engkau kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau akan kehilangan segalanya. Suara langit pastikan terdengar jernih apabila hatimu bersih dari kotoran dunia. Suara
suara langit, pastikan terdengar jelas. Bila mata hatimu terbuka melihat kebesarannya, Sang Penguasa langit, karena bersujud itu luar biasa. Kau berbisik di bumi, namun terdengar di langit. Suara langit pastikan terdengar jelas. Bila mata hatimu terbuka melihat kebesarannya, indah.
cintai. Jadi seorang dai melepas beban ini tak disimpan dalam hati. Berjalan mengunjungi rumah Allah yang suci, melangkah sepanjang hari dari hati ke hati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat pujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting itu perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seorang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah, Allah gak marah. Tapi kalau mati gak punya iman gimana? Masalah. Harga iman itu sebesar darah. Itu Allah hargai dengan surga 10 kali dunia yang besar. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, kaifan terjadi keimanan ayah Rasulullah? Sahabat itu bertanya seperti itu. Masa Rasulullah katakan, akhbiru min qawli la ilaha illallah. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang
sesati. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Abad-abad jauh darimu, begitu tebal rasa rinduku. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu. Dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia. Bicara dari hati ke hati, mari kita salat. Malam-malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Thank you.
janganlah bersedih atas semua cobaan yang menimpa dirimu. Lihatlah mereka di sana, agar engkau selalu mensyukuri nikmatnya. Semua manusia tak luput dari masalah, hadapilah semua dengan bersabar dan salat. Yakinkanlah hati bahwa Allah Maha Baik, Dialah tempat terindah untuk berkeluh kesah. Selalulah berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepadanya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan di dunia ini hanyalah untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Makanya sahabatku, jadilah orang baik dalam pandangan Allah. Semua manusia tak luput dari masalah, hadapilah semua dengan bersabar dan salat. Yakinkanlah hati bahwa Allah Maha Baik, Dialah tempat terindah untuk berkeluh kesah. Semua manusia tak luput dari masalah, hadapilah semua dengan bersabar dan salat. Yakinkanlah hati bahwa Allah Maha Baik, Dialah tempat terindah untuk berkeluh kesah. Ketika wajahmu lelah dengan sejuta masalah, maka berwuduklah di saat tanganmu tak mampu meraih cita-cita. Segera bertakbirlah di saat pundakmu tak mampu menahan amanah, segera bersujudlah. Serahkan semua kembali padanya, lepaskan semua beban di dada.
lepaskan semua beban di dada. Ya Rasulullah, kau adalah manusia yang terbaik, pemimpinnya seluruh nabi. Kau lahir di kota yang terbaik, bahasamu bahasa yang terbaik, namamu nama yang terbaik, keturunanmu keturunan yang terbaik, kerjamu kerja yang terbaik, fikirmu fikir yang terbaik, umatmu pun umat yang terbaik. Kami bersyukur kepada Allah karena telah dijadikan sebagai umatmu, umat yang telah dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh nabi, sehingga nabi-nabi pun berdoa kepada Allah untuk dijadikan sebagai umatmu, umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia dan diberikan sebuah kerja agung, yaitu kerja yang mengajak manusia untuk mengenal Allah, mengajak manusia untuk takut kepada Allah, mengajak manusia untuk mentaati Allah. Kami manusia hina, lisan kami penuh dosa, tak pantas rasanya kami untuk buat kerja yang begitu hebat ini. Namun engkau telah bersabda, tidak ada nabi setelah engkau ya Rasulullah. Kalau bukan kami, siapa lagi yang akan lanjutkan kerja ini? Dakwah ilallah, kerjamu dan kerja seluruh umatmu, kerja yang penuh cinta, di siang hari merayu dan mengajak manusia untuk mentaati Allah, di malam hari merengek dan menangis di hadapan Allah untuk curahkan hidayah. Salawat beserta salam senantiasa terucap dari lisan kami yang penuh noda. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah, kami mencintaimu ya Rasulullah. Kami belajar untuk menghidupkan sunnahmu, namun kami ditertawakan oleh mereka ya Rasulullah. Mereka bilang kami gila. Tapi sekarang ya Rasulullah, yang bilang kami gila bukan hanya musuhmu, tapi juga orang-orang yang mengaku sebagai pengikutmu. Kami seperti terasing di tengah-tengah keluarga kami, di tengah kampung kami, di negara kami. Ya Rasulullah,
jalanmu dulu yang begitu indah telah lama ditinggalkan oleh umatmu, sehingga telah dipenuhi oleh semak belukar. Kami berusaha untuk membersihkan jalan itu, namun mereka salah faham. Mereka pikir kami buat jalan baru. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan ini terasa begitu berat. Tetes keringat dan air mata. Apa yang engkau lihat dahulu ya Rasulullah, sekarang kami lihat. Apa yang engkau rasakan dahulu pun kami rasakan sekarang ya Rasulullah. Ketika kami sudah mulai melangkahkan kaki kami, mengetuk pintu-pintu rumah mereka, sebagaimana yang dahulu engkau lakukan, kenapa mereka membenci kami? Yang tadinya mereka baik-baik saja, kenapa sekarang mereka bilang kami sesat? Hidayah ya Allah, hidayah ya Allah. Setelah kami buat kerjamu, baru terasa kerinduan kepadamu ya Rasulullah. Baru terasa cinta kepadamu begitu menggebu-gebu. Hari-hari semakin rindu ingin berjumpa denganmu ya Rasulullah. Kami hanya mendengar, membaca dari kitab-kitabnya para ulama. Dulu ketika engkau buat kerja dakwah ini ya Rasulullah, engkau diludahi. Sekarang kami pun diludahi Rasulullah. Dulu engkau diusir asbab kerja ini, sekarang pun kami diusir. Jalan yang sama dengan jalan yang telah engkau lewati dulu, sekarang kami mencoba menapatilas melewati jalan itu, mengikuti jejak langkahmu. 1400 tahun yang lalu engkau telah menangis untuk kami, umatmu. Kau telah menyebut-nyebut kami di dalam doamu. Kau telah mendoakan dosa yang belum kami perbuat untuk diampuni oleh Allah. Siang dan malam engkau merisaukan dan memikirkan keselamatan kami di dunia dan di akhirat. Bahkan di akhir hayatmu, kami tahu engkau punya istri, punya anak, punya sahabat-sahabat dan kerabat yang juga engkau cintai. Namun justru kami yang terucap di lisanmu, umatmu, di akhir hayatmu tetap engkau memikirkan kami, ummati, ummati, ummati. Bagaimana cara membalas cinta ini? Allah Maha
engkau mengeluh, saat engkau terjatuh, kembalilah tangguh, jangan terus kau menjauh. Mari sahabat, kita kembali kepada Allah sebelum Allah mengembalikan kita kepadanya. Sedangkan kita tidak memiliki bekal apapun untuk menghadapnya. Maka dari itu, selagi nyawa belum berpisah dari jasad, kembalilah kepada Allah. Jangan terus kau menjauh. Jangan kau sia-siakan usia dan kesempatan yang diberikan kepadamu. Allah Maha Besar, Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang pada semua makhluknya. Allah Maha Kekal, Allah Maha Adil, Allah Maha Pengampun pada semua makhluknya. Allah Maha Besar, Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang pada semua makhluknya. Allah Maha Kekal, Allah Maha Adil, Allah Maha Pengampun pada semua makhluknya. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Aku tak bisa apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah seorang insan biasa yang berasal dari setetes air yang hina dan sebentar lagi akan menjadi bangkai. Tak ada alasanku untuk menyombongkan diri. Aku tak bisa apa-apa. Kamu tak bisa apa-apa. Dia tak bisa apa-apa. Kalian tak bisa apa-apa. Mereka tak bisa apa-apa. Hanya dia satu-satunya yang bisa apa-apa. Hanya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Berkuasa mutlak. Selainnya tak bisa apa-apa. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tak bisa berikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izinnya. Nafikan diri kita, nafikan selainnya, sandarkan hanya kepadanya. Ucapkanlah kalimat cinta sebanyak mungkin. La ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan ini kalimat. La ilaha illallah. Tak ada yang bisa menciptakan selainnya. Tak ada yang bisa memelihara selainnya. Tak ada yang bisa memberikan rezeki selainnya. Hanya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang bisa menciptakan, memelihara dan memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Tak ada yang bisa membahagiakan selainnya. Dia mampu membahagiakan kita dengan benda atau tanpa benda. Tak ada yang bisa mendatangkan benda selainnya. Dia mampu mendatangkan kita benda-benda dengan uang atau tanpa uang. Tak ada yang bisa mendatangkan uang selainnya. Dia mampu mendatangkan kita uang dengan bekerja atau tanpa bekerja. La ilaha illallah. Sempurna keyakinan tanpa ada sedikit pun kesyirikan menduakannya. Yakinilah bahwa dialah satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Tak ada yang bisa disembah dan boleh disembah selainnya.
Dialah satu-satunya zat yang pantas untuk ditakuti. Orang mukmin tak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mereka tak akan pernah meminta dan berharap selain kepada Allah. Semakin besar harapan hati kita kepada selain Allah, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Sebelum mati, ucapkanlah ini kalimat sebanyak mungkin sampai kita mati dan di akhir kalam kita, kita mengucapkan La ilaha illallah. Assalamualaikum bersama Saling Sapa TV. Teringat hilaf dosa masa lalu, menyapu asa, hilangkan arah. Namun teringat pesan sang Rabi, Allah tak sia-kan niat kembali. Tatapan hinam dari sudut mata, bakar amarah, sesatkan dada. Kau usapkan air mata sesal di pipiku, berbalut rahmat ya Rabbi. Jangan kau lemparkan aku ke dalam lembah tak berdasar. Peluklah aku di jurgamu. Kita bukanlah orang dunia, tapi kita semua adalah orang surga yang sedang berada di dunia. Nenek moyang kita Adam dan Hawa berasal dari surga, makanya kita semua harus kembali ke surga. Tempat kembali kita, jalan yang telah Allah tunjukkan melalui para nabi, Al-Quran dan Sunnah. Ikuti jalan ini, niscaya kita akan selamat dunia dan akhirat. Yakinlah, hanya satu jalan. Jalan cinta, jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan mengenalnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tempat kembali setelah mati. Astaghfirullah, Rabbal Baraya. Astaghfirullah, astaghfirullah, Rabbal Baraya. Astaghfirullah, minal khataya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tempat bersandar segala harap. Allah kembali setelah mati, tempat kembali setelah mati. Minta kesembuhan motong ayam hitam kemudian bangkainya dibuang ke air terjun atau tempat tertentu.
melakukan pesugihan, maka tinggalkanlah, karena kesyirikan sebab utama bencana. Jika di sini ada yang mengaku muslim tapi tidak salat atau salatnya bolong-bolong, mulai sekarang jaga salat kalian. Jika di sini ada yang gemar berzina, zina mata, tangan atau kemaluan, selingkuh atau berpacaran, maka sudah waktunya sekarang kita tinggalkan itu semua. Atau jika di sini masih ada yang suka dugem, ke diskotik, bercampur baur laki-laki, perempuan tanpa ikatan, tanpa batasan, minum-minuman keras, narkoba, sekaranglah saatnya kita bangkit selagi masih diberi kesempatan. Jangan tunggu besok atau nanti, karena tidak seorang pun dari kita tahu apa yang akan terjadi sesaat lagi. Teman-teman yang masih bermain dengan riba, bekerja di lembaga ribawi atau terlibat transaksi riba, mari kita tinggalkan itu semua, karena Allah telah mengumumkan peperangan kepada kita jika kita tidak meninggalkannya. Teman-teman muslimah yang masih menanggalkan hijabnya, enggan berjilbab, gemar bersolek, menampakkan auratnya, mengenakan pakaian ketat atau tipis, tidak adakah rasa iri di hatimu kepada saudari Winda yang jasadnya ditemukan masih lengkap dengan hijabnya? Jasadnya masih lemas dan tidak berbau meski sudah 14 hari tertimbun reruntuhan. Cadarnya melekat di wajahnya sampai-sampai tim SAR sungkan melepas penutup wajahnya. Dia mulia hidup dan matinya. Teman-teman, saya tahu yang paling berat memang meninggalkan musik. Dulu pun saya seperti tidak percaya bahwa Islam mengharamkannya. Tapi saat Allah jadikan kecintaan kepada Al-Quran di dalam dada, kegandrungan kepada musik akhirnya banyak berkurang. Karena tidak akan bertemu kecintaan kepada musik dengan kekhusyuan mentadaburi Al-Quran. Saya yakin, saat ajal nanti tidak satu pun dari kita yang ingin diperdengarkan musik dambaannya, biduan idolanya. Saat itu satu-satunya keinginan kita, oh, andaikan semasa sehat dulu kita menjadi ahli Quran. Tapi bagaimana bisa itu terwujud, jika sampai sekarang tidak ada keinginan kita berlepas dari musik? Teman-teman, tolong jangan lupakan palu. Itu cara Allah menegur kita, agar segera kita kembali kepadanya, bertaubat dari segala macam dosa, bersemangat mempelajari agamanya dan mengamalkannya. Ya Allah, kami tidak tahu harus sedahsyat apalagi teguranmu kepada kami jika gempa mengerikan di Palu kemarin belum juga menggugah hati ini, menggerakkan diri ini untuk memohon ampunanmu. Teman-teman, tolong sebarluaskan pesan ini dan jangan diabaikan. Semoga dengannya ada hati yang terketuk dan segera kembali bertaubat kepada Allah. Semoga Allah jauhkan kita dan negeri ini dari bencana dan musibah yang menghantui. Dan semoga Allah kembalikan kedamaian dan ketentraman di negeri ini sebagaimana masa-masa kecil kita dulu. Allah sekali-kali tidak membinasakan satu negeri dengan zalim, sedangkan penduduknya melakukan perbaikan-perbaikan. Maka sebarkanlah. Berzikir di setiap
lisan yang terucap selama ini, agar ku selalu berada di jalanmu. Saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Jalla Jalala, pribadi berzikir adalah zikir yang telah menjadi kepribadiannya. Tentu ini buah dari mujahadah, kesungguhan, keseriusan, kedisiplinannya terus menerus menjaga zikir kepada Allah Jalla Jalala, sehingga zikir menjadi nafasnya, menjadi ruhnya. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kenapa ia selalu berpikir? Karena Allah tujuannya. Allah ghayatuhu. Allah merahmatinya, Allah mengampuninya, Allah membimbingnya dalam setiap harokah aktivitasnya. Ia ingin berkah, terus bertambah dekat dengan Allah, bertambah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertambah mulia akhlaknya, sehingga dunia ini menjadi majelis zikir. Sibukkanlah hati dan jiwamu. Maafkan kami yang selalu datang menghampiri dirimu, mengajakmu selalu ingat kepada Allah. Dunia sementara, maafkan kami yang selalu datang dari pintu ke pintu, mengajakmu selalu taat kepada Allah. Akhirat selama-lamanya, saat ini dunia nyata, akhirat cerita, tapi setelah mati akhirat menjadi nyata. Dunia hanya tinggallah cerita. Dunia sementara, akhirat selamanya. Bila nanti aku lupa, tolong ingatkan aku untuk kembali padanya, tak kepada setelah mati akhir.
sesekali berziarahlah ke pemakaman dan lihat siapa saja yang berada di sana. Panjangnya pun tidak sama. Maknanya, siapa saja bisa berangkat tiba-tiba. Yang namanya kematian itu tidak mencari orang tua, juga tidak mencari orang sakit. Kalau Allah Ta'ala telah perintah Israel untuk datang jemput, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, rela atau terpaksa, dia tidak mencari orang tua, juga tidak mencari orang sakit. Untuk urusan kelahiran, memang lebih duluan ibu daripada anak. Tapi untuk urusan kematian, kadangkala lebih duluan cucu daripada nenek. Kita mesti waspada. Israel sang pencabut nyawa itu lebih dari 70 kali setiap hari mengintai kita. Setiap hari. Maka persiapkan bekal. Jangan sampai kita meninggalkan dunia. Kita mati dalam keadaan kita lalai. Kita mati dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah. Biasanya Allah Ta'ala itu akan matikan seseorang itu sebagaimana kebiasaan hidupnya. Sering kita lihat orang lagi maksiat, kemudian dia mati lagi maksiat. Na'udzubillah, jangan sampai kita begitu. Sibukkan diri kita dalam dakwah, dalam ta'lim. Sibukkan diri kita di dalam zikir dan ibadah, dalam khidmat membantu umat, dalam kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita dalam dakwah, matikan kita dalam menuntut ilmu, matikan kita dalam sujud kepadanya. Di dalam sujud malam kita, Allah jemput kita. Istighfar atas masa lalu. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Bersyukur akan hari ini. Alhamdulillah. Dan insyaAllah nanti di akhirat Allah kumpulkan kita dengan kekasih-kekasihnya. Allah jumpakan kita dengan Rasulullah. Itulah kesuksesan yang besar. Ketika kita mati dengan menyebut nama Allah di lisan kita. La ilaha illallah. Sahabat, mari kita taubat sebelum terlambat, karena hidup ini singkat, akhirat begitu dekat, memang dia begitu dekat. Taat itu nikmat, hentikan maksiat, karena kiamat sudah dekat. Sahabat, mari kita sholat, berdiri yang rapat-rapat,
Siapa saja yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan perintah seluruh makhluk untuk mentaati Dia. Satu detik ketaatan kita kepada Allah itu jauh lebih berharga daripada berjuta-juta detik ketaatan manusia kepada kita. Kemuliaan kita hanya dalam taat. Siapa saja yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia di dunia dan di akhirat. Jadi itu nikmat, sobat. Memang maksiat itu nikmat, tapi apabila dibandingkan dengan nikmatnya taat, maka nikmat maksiat bagaikan satu tetes air berbanding dengan samudra yang luas. Tidak ada satu orang manusia pun yang akan mau meninggalkan manusia maksiat sebelum mereka merasakan manusia taat. Maka hari ini saya berdiri di sini bersenandung mengajak seluruh sahabat untuk taat supaya meninggalkan seluruh maksiat. Taat itu nikmat, hentikan maksiat. Ramadan,
hafal. Jika aku jadi orang kaya, akan ku bangun masjid yang indah sebagai tempat dakwah dan ibadah, tempat berkumpulnya para wali Allah. Security and prosperity itu Allah janjikan di rumah Allah, di masjid saudaraku. Siapa negara bangsa yang ingin selamat dan sejahtera, makmurkan masjid. Jangan gunung didaki, lautan diseberangi, tapi masjid dilewati, maka musibah bencana akan datang kepada bangsa kita. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Jika aku menjadi presiden, akan kumuliakan ulama untuk mendapatkan ridho Allah, dan ku ajak semua rakyat masuk surga. Jika aku jadi orang kaya, akan ku gunakan harta benda untuk memperjuangkan agama, kan ku bantu fakir miskin dan duafa. Semoga kita semuanya masuk surga. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Jika aku menjadi presiden, akan kumuliakan ulama untuk mendapatkan ridho Allah, dan ku ajak semua rakyat masuk surga. Islam adalah agamaku, tak
aku bernafas, selama aku bernafas, Allah akan selalu di hati. Minta kesembuhan motong ayam hitam kemudian bangkainya dibuang ke air terjun atau tempat tertentu, melakukan pesugihan, maka tinggalkanlah, karena kesyirikan sebab utama bencana. Jika di sini ada yang mengaku muslim tapi tidak salat atau salatnya bolong-bolong, mulai sekarang jaga salat kalian. Jika di sini ada yang gemar berzina, zina mata, tangan atau kemaluan, selingkuh atau berpacaran, maka sudah waktunya sekarang kita tinggalkan itu semua.
Atau jika di sini masih ada yang suka dugem ke diskotik, bercampur baur laki-laki perempuan tanpa ikatan, tanpa batasan, minum-minuman keras, narkoba, sekaranglah saatnya kita bangkit selagi masih diberi kesempatan. Jangan tunggu besok atau nanti, karena tidak seorang pun dari kita tahu apa yang akan terjadi sesaat lagi. Teman-teman yang masih bermain dengan riba, bekerja di lembaga ribawi atau terlibat transaksi riba, mari kita tinggalkan itu semua, karena Allah telah mengumumkan peperangan kepada kita jika kita tidak meninggalkannya. Teman-teman muslimah yang masih menanggalkan hijabnya, enggan berjilbab, gemar bersolek, menampakkan auratnya, mengenakan pakaian ketat atau tipis, tidak adakah rasa iri di hatimu kepada saudari Winda yang jasadnya ditemukan masih lengkap dengan hijabnya? Jasadnya masih lemas dan tidak berbau meski sudah 14 hari tertimbur reruntuhan. Cadarnya melekat di wajahnya sampai-sampai tim SAR sungkan melepas penutup wajahnya. Dia mulia hidup dan matinya. Teman-teman, saya tahu yang paling berat memang meninggalkan musik. Dulu pun saya seperti tidak percaya bahwa Islam mengharamkannya. Tapi saat Allah jadikan kecintaan kepada Al-Quran di dalam dada, gandrungan kepada musik akhirnya banyak berkurang. Karena tidak akan bertemu kecintaan kepada musik dengan kekhusyuan mentadaburi Al-Quran. Saya yakin, saat ajal nanti tidak satupun dari kita yang ingin diperdengarkan musik dambaannya, biduan idolanya. Saat itu satu-satunya keinginan kita, oh, andaikan semasa sehat dulu kita menjadi ahli Quran. Tapi bagaimana bisa itu terwujud jika sampai sekarang tidak ada keinginan kita berlepas dari musik? Teman-teman, tolong jangan lupakan palu. Itu cara Allah menegur kita agar segera kita kembali kepadanya, bertaubat dari segala macam dosa, bersemangat mempelajari agamanya dan mengamalkannya. Ya Allah, kami tidak tahu harus sedahsyat apalagi teguranmu kepada kami jika gempa mengerikan di Palu kemarin belum juga menggugah hati ini, menggerakkan diri ini untuk memohon ampunanmu. Teman-teman, tolong sebarluaskan pesan ini dan jangan diabaikan. Semoga dengannya ada hati yang terketuk dan segera kembali bertaubat kepada Allah. Semoga Allah jauhkan kita dan negeri ini dari bencana dan musibah yang menghantui. Dan semoga Allah kembalikan kedamaian dan ketentraman di negeri ini sebagaimana masa-masa kecil kita dulu. Allah sekali-kali tidak membinasakan satu negeri dengan zalim, sedangkan penduduknya melakukan perbaikan-perbaikan. Maka sebarkanlah. Yang Maha Penyayang, kami mohon tunjukkanlah jalan, keluarkanlah dari kegelapan, berikan ketenangan. Duhai Allah yang Maha Pemurah, kami sangat berlumuran dosa, sering khilaf di dalam melangkah, jauh dari sempurna. Mohon tuntunlah kami hadapi dunia ini, semoga terlewati semua cobaan ini. Dunia hanya sementara, semua pasti akan binasa, dan setiap makhluk yang bernyawa pasti dipanggil juga. Dunia hanya naungan, semuanya pasti dipulangkan. Maka kami memohon ampunan dari semua kekhilafan. Ampun ya Allah, kami lalai selama ini. Siang dan malam sibuk mengejar dunia, tanpa kami sadari sebentar lagi kami akan meninggalkan dunia. Dosa kami menggunung tinggi ya Allah. Ampuni sebelum kami mati, kami takut akan siksa-Mu nanti. Mohon tuntunlah kami hadapi dunia ini, semoga terlewati
cobaan ini. Dunia hanya sementara, semua pasti akan binasa. Dan setiap makhluk yang bernyawa pasti dipanggil juga. Dunia hanya naungan, semuanya pasti dipulangkan. Maka kami memohon ampunan dari semua kehilafan. Dunia hanya sementara, semua pasti akan binasa. Dan setiap makhluk yang bernyawa pasti dipanggil juga. Dunia hanya naungan, semuanya pasti dipulangkan. Maka kami memohon ampunan dari semua kekhilafan. Kehidupan ini seperti air hujan yang basahi bumi, suburkan pepohonan. Lalu dia kering dan jatuh berguguran, diterbangkan oleh angin. Kekayaan bukanlah kemuliaan, kemiskinan bukanlah kehinaan, namun itu semua hanyalah satu ujian. Siapa yang mampu bersyukur dan bersabar? Yang bersyukur pasti bahagia, yang bersabar pasti berjaya. Yang bersyukur pasti mulia, yang bersabar pasti berjaya. Yang bersyukur pasti bahagia, yang bersabar pasti berjaya. Yang bersyukur pasti mulia, yang bersabar pasti berjaya. Kemuliaan satu orang manusia itu ada di dalam ketakwaan. Satu orang yang merasa mulia dengan harta, dia adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga ada satu orang yang merasa hina dengan kemiskinan, dia pun orang yang rusak imannya. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Kekayaan